jali-jali. Beras ketan ya. Oh, lor bebek ya. Proses dulu. Seporsi gitu berapaan bang? Ini mah spesial. Oh spesial, yang berapa? Telur dua berapaan? 10 kalau yang biasa 25. Oh gitu. Bu itu hitungannya satuannya berapa? Satuannya 3.000 pak. 3.000 ya? Iya. Ini bebas ya? Tapi seporsi biasanya berapa biji? 5. Kalau telurnya beda 5.000. Oh, telurnya yang beda ya 5.000. Kecapnya aja, yang satu lagi ini kecapnya aja. Ini pakai campuran ikan, Bu? Iya, ikan, Pak. Ikan tenggiri. Iya. Tenggiri ya. Ini rujak apa nih, Bang? Rujak ini namanya, Pak. Oh, ini Juhi namanya. Asinan Betawi. Asinan Jakarta. Hai guys, nah sekarang kita lagi jalan-jalan di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Pusat, pokoknya di samping Masjid Istiqlal, di tempat di mana Ragusa dan kawan-kawannya makanan legend Jakarta itu berada. Nah sekarang aku lagi nyobain es Ragusanya yang ice cream spaghetti. Jadi dulu itu kan kita masih tetap boleh untuk makan ini di tempat Ragusanya sambil makan makanan dari luar. Nah sekarang udah nggak bisa. Jadi kita melipir ke toko sebelahnya dan mari kita coba esnya ya. Ini aku beli yang spaghetti ice cream, masih sama toppingnya ada kayak tutti frutti, kacang dikasih sama coklat
coklat sirup gitu. Coba ya, bismillah. Ice cream-nya tuh bukan kayak es krim yang biasa dijual, kayak yang terlalu manis, enggak. Ini tuh benar-benar rasa susu dan cepet cair, jadi berbeda gitu sama es krim yang biasanya. Dan ini Kavok baru datang sate ayam dan ada asinan di sini. Kalau ibu tadi belinya yang es krimnya durian. Dan ini favorit aku dari dulu, karena dulu juga udah sering ke Ragusa, jadi aku suka yang ice cream spaghetti. Selanjutnya kita akan coba makanan yang asin-asinnya nih. Di sini aku ada soto ayam Madura gitu, soalnya dia tipikal yang kecap, sambal kacang sama kecap dikasih sama lontong dan juga sambal. Ini juga yang biasa aku pesan setiap ke Ragusa, dan asinan yang nanti bakal aku review juga. Kita coba ya satenya. Bismillah. Ini sama tempayan. Jadi dia tuh satenya sate ayam sama bumbu kacang sama kecap dan dikasih sambal. Tadi aku cocol dikit, itu masih enak, masih gurih sampai ke daging-dagingnya. Dan itu mas-masnya nyajiinnya tuh kayak bersih gitu kan, biasanya kalau sate itu kayak bercaknya kemana-mana, dan ini dilap tadi. Lontongnya masih lembut banget guys. Top. Next makanan yang aku review, yang tadi udah aku bilang sebelumnya, aku akan review asinan Betawi khas dari sini. Dan ini juga makanan yang selalu aku pesan kalau kesini. Jadi dia ada apa aja, jadi ada kerupuk kuning, di atasnya dikasih sambal kacang, saus kacang, pokoknya kacang-kacangan gitu. Terus di sini ada kacang tanah, ada toge, ada timun, dan semua ini mentah ya. Dan ada selada, ada parutan wortel nih kuning-kuning, sama masih ada kol, dan ini kayak ada sayuran hijau. Apa ini namanya bu? Kayak sayuran warna hijau, dan bukan selada ya, tapi sayuran lain warna hijau, nggak tahu. Mari kita coba. Ini seperti biasa makannya harus diaduk. Dan let's try. Ini bol wortel, wortel sorry, toge semua. Meskipun dia mentah, tapi tetap rasanya enak. Asinan seperti namanya, rasanya asin. Tapi asinnya asin yang enak, bukan asin goreng. Oke guys, kita baru selesai makan tadi. Ini kerak telur yang tadi yang kita shoot tadi. Beras ketan. Ya. Emang apa? Beras ketan. Oh, pakai rawit. Iya kok. Di sini kena ini. Iuran? Apaan sih memang? Tanah Betawi ya? Oh gini, pernah tuh? Ya, diusir doang. Diusir, tempat-tempat dulu bersih. Ntar gak ada kesini lagi. Oh gitu. Kayak di mana saja gitu. Tapi gak bayar ya? Gak lah. Oh jadi sebenarnya kawasan sini termasuk mana emang gak boleh dagang? Iya, kalau ada patroli, kalau ada itu. Itu kan ada sisi baiknya, cuma foto doang. Ini cuma laporan doang ya. Dia kerja, saya itu. Gimana sih Pak sekarang nggak boleh? Putin tadi, ini Unti yang namanya. Namanya apa kalau di sini? Banyak. Yang tadi itu, kelapa tadi. Serundeng. Oh, serundeng.
dulu, tak diratain. Mangga udang. Pemika gitu porsi. Ada tanya pakai apa? Neng mau apa? Somai. Tahu putih. Terus apa lagi? Somai aja. Pangsit nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, somai aja. Kalau satu lagi, kuntang apa? Kol deh boleh. Daging goreng hati nanti. Gak ada jerukan bu. Oke guys, itu dulu perjalanan kita di Jakarta ini sambil ngeliat kuliner yang legendarisnya. Stay tune lagi untuk kedepannya kita akan jalan-jalan lihat kuliner, coba-coba kuliner di kota lainnya. Dadah!